tiba-tiba nggak ada perjalanan. Ah, iya. Nah, happy. Dari dulu. Mana itu pasukan merah tadi? Sebutkan pasukan merah. Thank you.
Jangan sampai dong. Kasihan ibu-ibu nih. Tapping dong. Bu, kasih sini. Dikasih sarprasnya dari kelurahan, Bu. Udah foto belum? Bu, Mek, rapat, Bu. Iya, satu. Iya, Pak. Kita, iya. Bersama
berharap jalan yang sudah baik itu dan benar ini tetap diteruskan kepada pemerintah. Inilah yang sebetulnya yang saya rasakan betul, sebetulnya aplikasi dari marilah ketika kita memiliki program lepaskan dari kepentingan pada pemberdayaan rakyat, fokus bahwa kita adalah pelayan kepada masyarakat. Itu aja. Dan lakukan itu dengan ikhlas. Nah, saya berkali-kali saya sampaikan, saya ingin pesan kepada seluruh jajaran pemerintah Pemprov di dalam Rapi, di dalam setiap kita rapat-rapat pembekalan, pesan-pesan terakhir kami, saya sampaikan, saudara-saudara, zaman gelap gulita itu sudah berlalu. Ya, mari kita sekarang ini membangun satu sistem yang transparan, yang mana ini jalan yang lurus, yang terang benderang. Maaf, saya mengambil istilah agama. Jalan zaman jadinya sudah berhasil, sekarang sudah zaman terang benderang. Dan mari kita berjalan di jalan yang lurus. Intinya silaturahmi Kristus. Ya, saya pesan betul pada mereka semua. Apa sih tujuan kita untuk kita ini? Mari kita sekarang mencari, menemukan, dan benar-benar memperkaya jiwa kita. Jiwa kita nurani kita. Saya kalau kamu lihat itu hampir tidak pernah cemberut ya. Artinya suka. Ya. Saya suka. Karena rasa suka itu beban pekerjaan seberat apapun itu terasa ringan. Karena suka itulah maka kita terus semangat. Itu bukan beban, saya bilang gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk ke kami, seorang diri, itu bukan beban. Tapi itu bentuk tanggung jawab dan saya suka kesukaan. Jadi dukanya hampir tidak ada. Hanya saja terus terang aja dukanya itu kadang-kadang bukan duka sih, kesel, bergeten gitu. Ya, ya dibutuhi sama teman-teman ini. Nanti kan kangen Pak. Iya kangen juga. Bukan. Pertanyaannya itu banyak. Saya bilang, waduh ini jauh lebih sulit dibandingkan waktu saya jadi dosen. Jadi dosen itu cuma 1-2 mata kuliah aja kan. Paling banyak itu 3 mata kuliah. Kalau sama Anda semua, itu pertanyaannya mulai dari A sampai Z. Dan satu pertanyaan ke pertanyaan yang lain kadang-kadang gak nyambung. Pak, ini kadang-kadang pusing saya. Yo, foto aku ya, ini belum dijawab, sudah tanya berbeda. Belum dijawab, tanya berbeda. Itu bukan dinamika, tapi itu dinamika. Tapi kita kadang-kadang kan juga ini dong, manusiawi dong ya. Setelah ini apa Pak rencananya Pak? Sedih lah. Kalau sedih, saya enggak. Saya cuma terharu dan bangga. Ya. Hanya saja, maaf, kelemahan saya adalah saya sangat sulit ya. Jadi, kalau melihat banyak orang menangis karena sedih atau terharu, saya itu hanyut. Itu sejak waktu saya kecil seperti ini. Kalau lihat banyak orang menangis ya, karena peristiwa yang tertentu begitu, kami berkurang. Nanti jadi juga Pak Ahok. Nanti juga Pak Ahok Pak setelah ini. Insya Allah nanti kalau saya selesai semua saya akan jenguk Pak melihat. Karena lama aku udah ke Solo. Pak melihat hati Bapak dengan masyarakat di DKI Jakarta ini kan kuat sekali ya Pak ya. Terus sekarang ini sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatan sudah karangan bunga di depan. Ini ada juga masyarakat kayaknya belum bisa move on dengan Pak Jarot kalau akan mengakhiri masa jabatan. Pesan-pesannya untuk masyarakat untuk menyambut gubernur dan wakil gubernur. Saya bilang untuk masyarakat tetap optimis, percayalah pada kepemimpinan yang baru. Beliau itu
mundur, tapi tetap kawan proses pembangunan harus aktif di dalam tapi tetap bisa akan kawan kepada masyarakat. Jadi itu yang saya pesankan bahwa saya masih bersama-sama dengan mereka, saya sama dengan kalian semua. Sekarang mulai tadi malam pagi itu jabatan sudah kami serahkan kepada Sekjen atas pada ini. Jadi saya minta sama masyarakat untuk awal ya, proses pembangunan. Setelah ini rencananya apa Pak Pilgub Jatim gimana? Setelah ini saya akan rekreasi. Boleh ikut nggak Pak? Mana Pak? Tidak boleh. Di mana Pak? Saya mau ke Labuan Bajo. Pak Ketua DPR aja nggak boleh ikut apalagi kan? Karena saya dorsop. Nanti kapan-kapan kita dorsop ya. Agaknya nanti saya sampaikan kepada kalian. Nanti kan kita ikut serta kita lihat. Ya. Pilgub Jatim gimana Pak? Pilgub Jatim itu. Gimana Pak? Belum. Nanti tunggu. Tunggu tanggal mainnya. Ya. Tunggu jamnya. Jam mainnya bukan tanggalnya, jadi jam mainnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta sisa masa jabatan tahun 2012-2017, Bapak Jarod Saiful Hidayat beserta Ibu Dr. Anda Happy Jarod Saiful Hidayat. Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Prasetyo Edi Marsudi beserta Ibu Novi Prasetyo Edi Marsudi. Pelaksana harian Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Haji Saifullah beserta Ibu Hajah Rusmiati Saifullah. Para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, turut hadir selamat datang para Direktur Utama RSUD dan BUMD Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang pada pagi hari ini dalam acara pelepasan Bapak Jarod Saiful Hidayat, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, sisa masa jabatan 2012-2017. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini kita berkumpul bersama-sama di sini bukanlah hal yang biasa, sebagai bentuk ucapan terima kasih, rasa menghormati atas dedikasi Bapak Jarod Saiful Hidayat sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu hadirin, jagoan Betawi suka berkelahi. Siapa yang menang, dia yang punya kuasa. Ini acara belum bisa kita mulai tanpa doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu marilah kita berdoa dengan dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Aceng Zaidi. Kepadanya disilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah wa alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wa'idah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Ya Allah ya Rabbana, puji dan syukur kami panjatkan pada hari ini kami berkumpul kepada rahmat pada acara pelepasan Bapak Jarod Saiful Hidayat, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, sisa masa jabatan 2012-2017. Semoga dia yang dapat limpahan karunia-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, taukanlah hati kami, satukanlah langkah kami, berikan petunjuk dan hidayah kepada para pemimpin kami, terutama kepada Bapak tercinta, Bapak Jarod Saiful Hidayat yang telah membimbing dan mengarahkan kami dalam membangun kota Jakarta yang kami cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami yang ditinggal oleh beliau senantiasa akan terus mendoakan dan meneruskan jejak langkah program yang telah beliau lakukan sebagai motor dan motivator dalam membangun kota Jakarta yang lebih baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah Bapak Jarod Saiful Hidayat dan keluarganya, mudahkanlah segala urusannya, panjangkan umurnya dalam pengabdian dan beribadah kehadirat-Mu. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, dengan segala kerendahan dan kelemahan,
dengan segenap perasaan dan pengharapan. Dalam setiap kata dan perbuatan yang kami lakukan, pasti ada kesalahan. Dalam setiap dosa yang kami perbuat, pasti ada penyesalan. Karenanya, ya Ilahi, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami. Tunjukilah kami semua ke jalan yang benar, jalan yang koridori. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi azilihi wa azilihi ma'alimna minu malam na'lam wa na'uduka minal sarri kullihi azilihi wa azilihi ma'alimna minu malam na'lam. Rabbana atina bidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan pelaksana harian Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Haji Saifullah. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Bapak Jarod Saifulhidayat beserta Ibu, pakai mantan katanya. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Syekh Edi Marsudi, Prasetyo Edi Marsudi, beserta Ibu dan anggota DPRD yang hadir. Jadi saya lihat ada Pak Lestari dan yang lain-lain mungkin yang hadir. Teman-teman dari Pemprov DKI Jakarta, para deputi, para asisten, wali kota dan jajarannya, serta para raja dan patih dari kerajaan Galuh Sunda yang saya hormati. Teman-teman, ibu-ibu anggota PKK Provinsi dan jajarannya, dan wanita dan hadirin para pemerhati yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Esa, alhamdulillah pagi ini kita berada di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu, Bapak Jabat beserta Ibu, Pak Prasetyo beserta Ibu yang saya hormati. Sesuai amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 59 bahwa masa kerja atau masa bakti gubernur adalah 50 tahun. Kemudian 5 tahun. Ini kayak kerajaan aja. Kemudian pada PP6 2015 disebutkan apabila gubernur dan wakil gubernur telah sampai masa jabatannya, maka sekretaris daerah bisa melaksanakan tugas sebagai pelaksana hari-harian. Dan kemarin saya sudah menerima tugas dari Menteri Dalam Negeri dengan tugas pokok yang pertama menyiapkan pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Yang kedua, tugas kami adalah melaksanakan tugas sehari-hari gubernur. Dan yang ketiga, tugas kami membuat laporan kepada Menteri Dalam Negeri. Walaupun tugasnya tadi sudah saya hitung kurang lebih 40 jam. Mudah-mudahan waktu 40 hari ini biasanya 40 jam ini 40 ini biasanya keramat gitu ya. Kalau para raja istrinya baru melahirkan juga tunggunya 40 hari. Nah, ini 40 jam saja. Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata waktu bergulir dan sampai kita pada usia pemerintahan Pak Jokowi, Pak Ahok yang dipinising oleh Pak Jarod Saiful Hidayat ini sampai kepada
5 tahun tepat tanggal 15 Oktober 2017. Banyak sekali torehan-torehan prestasi yang telah ditorehkan oleh periode ini. Bahkan kita jajaran PNS ini sangat pontang-panting. Tetapi karena orientasi pemerintahan ini kepada kepentingan rakyat, maka kita tidak pernah lelah dan capek. Kalau mau kita lihat statistik dan angka penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kita, pemerintah pusat maupun organisasi dunia, banyak sekali yang kita tidak dapat sebutkan dalam kesempatan yang banyak. Dan warna-warni pemerintahan 5 tahun yang lalu ini penuh dengan terobosan-terobosan yang kadang-kadang membuat kita oleng, tetapi lagi-lagi orientasinya kepada kepentingan masyarakat. Ini yang harus kita berikan apresiasi. Tentu torehan-torehan semua ini sudah kita bisa simak dari media cetak, media elektronik, maupun teman-teman yang bergerak di media mainstream dan media-media lain. Terakhir, Pak Jarot ini memberikan kesan kepada kita sekalian, memimpin Jakarta secara joglo selama 6 bulan. Memimpin secara joglo. Luar biasa beliau punya, yang pertama, nasionalisme yang luar biasa. Jangan menyampingkan sejauh mungkin yang namanya diskriminasi. Beliau tidak mengenal diskriminasi, tapi betul-betul nasionalis sejati. Ini yang harus kita berikan apresiasi. Lalu ditampilkan juga pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ini menurut bahasa dari Ketua DPRD, transparan, akuntabel. Ini yang saya tulis. Dan juga yang bisa kita saksikan, kesederhanaan dan kekeluargaan yang sangat luar biasa, yang jarang kita peroleh dalam kepemimpinan-pemimpinan yang terdahulu. Jadi singkat kata, bahwa 5 tahun di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, Bapak Basuki Cahayapurnama dan Pak Jarot Saiful Hidayat ini, kita telah diberikan pendidikan yang sangat luar biasa, terutama pendidikan bagaimana memberikan pelayanan atau servis pada masyarakat yang baik. Dan saat ini bekal telah kita peroleh, semoga kita jajaran PNS atau ASN DKI Jakarta selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus menciptakan pemerintahan yang good and clean government. Inilah yang sama-sama dicita-citakan oleh masyarakat dunia dan masyarakat Indonesia. Pemerintahan yang bersih dan melayani. Demikian barangkali kesan kami. Semoga setelah selesai pengabdian Pak Jarot selama 5 tahun di sini, akhirnya pada kesempatan lain kita berdoa, semoga beliau nanti di masa-masa yang akan datang dan tidak terlalu lama, insya Allah dapat mengabdikan dirinya, pikirannya, hatinya untuk bangsa dan negara ini di tempat yang lain tentunya, insya Allah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Dan saya juga minta doa 40 jam ini, semoga Jakarta aman. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sana dikasih sayur Betawi. Tadi kita dengerin sambutan.
Joko asli jagoan tanah Betawi. Tepuk tangan dulu boleh buat Pak Saifullo. Terima kasih. Pak Jarot, mohon izin, saya ada surat dari pantun dari Warga Jakarta untuk Bapak. Izinkan saya sampaikan. SBG Selasih udah ada siap ditata. Kalau aus silakan bisa diambil dan dibawa. Terima kasih dari kami warga Jakarta untuk Pak Jarot yang adil dan berwibawa. Untuk itu Bapak, ada satu persembahan dari adik kecil kita yang akan membawakan lantunan puisi. Ini adalah puisi yang akan dibawakan oleh Isabel Nurain, diiringi oleh adik-adik dari komunitas Taman Suropati Chamber, yaitu sebuah puisi dengan judul Kuhantarkan Pahlawanku. Selamat menikmati. Mempersembahkan puisi untuk Gubernur DKI Jakarta Bapak Jarot dengan judul Kuhantarkan Pahlawanku, karya Nona Matinta Putih. Engkau telah menghasilkan karya yaitu El Petra sebagai tempat belajar dan bermain untuk kami warga Jakarta. Walaupun kehadiranmu hanya sesaat saja, namun karya-karyamu sangat mengagumkan. Ide-idemu yang cemerlang dan menakjubkan, gagasanmu cemerlang dan sangat bermanfaat. Kau sangat bersahaja dan hatimu halus bagaikan kapas. Kau selalu mengarahkan transparansi, kejujuran, dan berjuang untuk persatuan, persaudaraan, tanpa ada perbedaan. Karena kita semua bersaudara. Kau selalu beri perhatian kepada kami, keluargamu, terutama kami, anak-anak Jakarta. Andaikan waktu ini bisa berputar kembali, aku ingin kau membangun lebih banyak El Petra untuk anak-anak yang belum merasakannya. Bagi kami, engkau adalah pahlawan, karena perjuanganmu lah telah menjadikan kami pintar, semangat, dan rajin belajar. Engkau pesan dan kenangan tersendiri bagi kami semua. Tersenyumlah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Prasetyo Edi Marsudi serta Ibu. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta yang merangkap sebagai PLH Gubernur DKI Jakarta, Bapak Haji Saifullah beserta Ibu, seluruh asisten, deputi, badan dinas, seluruh SKPD, para wali kota, bupati, ibu bapak, saudara-saudaraku yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama di tempat yang sangat mulia ini untuk melangsungkan beberapa acara yang berjalan sangat meriah. Ada keharuan, ada kebanggaan, ada banyak kesan mendalam yang ada dalam hati dan jiwa kami. Tadi Pak Saifullah menyampaikan kepada saya bahwa saya adalah gubernur yang ke-15. Alhamdulillah. Saya jadi teringat di berita saya itu wali kota yang ke-18. Di sini gubernur yang ke-15. Alhamdulillah. Dan memimpin Jakarta sendiri kurang lebih 6 bulan. Yang ini sampaikan oleh Pak PLH Gubernur Jomblo. Tapi ibu bapak saudara-saudaraku, saya tidak pernah merasa jomblo karena saya dikelilingi, dilimpahi oleh rasa cinta yang mendalam dari seluruh jajaran pemerintah provinsi DKI Jakarta. Di bawah pimpinan Pak Sekda, Pak Saifullah, seluruh SKPD memberikan dukungan, memberikan rasa cinta, memberikan rasa simpati, dan itu ditunjukkan dengan kerja keras di lapangan. Saya tahu bahwa Anda semua, para ASN, telah bekerja maksimal. Yang saya sampaikan bahwa di Jakarta pemerintahan tidak boleh tidur. Dia harus bangun 24 jam. Karena esensi dari kita semua adalah melayani warga Jakarta selama 24 jam penuh. Sering saya melihat dan ada rasa bangga. Jam 1 pagi saya masih bisa melihat banyak teman-teman yang masih di lapangan. Ada yang mengerjakan jamu. Cukup saya melihat banyak petugas PPSU yang juga sudah mulai berjejer untuk membersihkan sesuai dengan tanggung jawabnya. Mulai membersihkan jalanan sampai dengan mengangkut sampah di sungai. Pernah juga saya ke lapangan jam 1:30 pagi ada kebakaran. Saya melihat petugas kebakaran bersama-sama di sana dengan seluruh SKPD terkait. Dan saya melihat wajah mereka tidak ada wajah kesedihan, kecapekan, dan kemudian wajah-wajah yang tidak senyum. Mereka semua senyum dan mereka semua penuh dengan semangat. Inilah kebanggaan saya menjadi bagian dari Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak sekalian, mulai jam 00 tadi, jabatan gubernur sepenuhnya telah diserahkan kepada Pak Sekda sebagai PLH Gubernur DKI Jakarta sampai dengan datangnya pemerintahan yang baru. Saya ingin bahwa ini bukan akhir kita bertemu. Percayalah bahwa hati kami tetap berada di dalam hati sanubari dan semangat semua teman-teman. Kalau ada persoalan apapun juga
menyangkut apapun juga, yang mana kami bisa bantu, sampaikan kepada kami. Kalau kami bisa bantu, kami akan bantu. Ingatlah bahwa tali persaudaraan kita tiada pernah putus, tiada pernah berhenti hanya gara-gara masalah jabatan. Karena saya sudah menganggap kalian semua adalah saudara-saudara kita. Pak Sekda, Pak Ketua DPRD, Pak PLH, Gubernur yang saya hormati. Sekali lagi, atas nama Pak Joko Widodo, atas nama Pak Basuki Cahayapurnama, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan saya bangga bersama dengan mereka. Teruslah berjalan dan bekerja di jalan yang lurus, di jalan yang terang benderang, dan berikanlah hatimu, pikiranmu, tenagamu untuk melayani warga Jakarta dengan sepenuh hati. Jangan pernah ada takut, jangan pernah ada gelisah ketika kalian sudah mengambil jalan yang benar. Saya yakin kalau kita punya semangat yang sama, saya yakin betul Jakarta ke depan akan lebih hebat lagi dipimpin oleh kalian semua. Sekali lagi terima kasih, dan tali silaturahim tetap kita bangun. Bapak Ibu sekalian, di samping saya ada istri saya yang cantik. Bukan cantik wajahnya, tapi kalau menurut saya cantik hati. Wajah juga cantik, hatinya yang penting. Katanya Pak, dalam pesta-pesta Abang Roni, inner. Kecantikan yang memanjang. Nah, kalau gitu, biar Ketua Tim Penggerak PKK, terima kasih telah dibantu mewujudkan RPTRA bersama-sama dengan seluruh Tim Penggerak PKK di Jakarta, bersama-sama dengan Bu Sekda sebagai Ketua Dharma Wanita yang kompak dan solid. Terima kasih, perhatian kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Biar kamu gambar kita.